Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel Yakusa Fotografi dan Bakul Pitik. Pada kesempatan malam hari ini kita akan menelusuri sejarah Ponpes, dan sekarang kita ada di mana, Mas? Dusun Majis, Desa Kakean, Kecamatan Kedualat, Ngawi, Kuat Ngawi. Ya. Intinya di sini kita akan menelusuri sejarah zaman dahulu, Mas, ya. Iya. Ponpes katanya di dusun sini ada pondok pesantren. Berarti kita menelusuri lah. Intinya kan sekarang kita menelusuri bagaimana sejarahnya dulu itu, para sesepuh-sesepuh sini membangun pondok pesantren. Oh iya. Ikuti terus di channel Yakusa Fotografi dan Bakul Pitik. Terus ditonton, jangan di skip, di like and share, subscribe. Kita melihat aura, Mas. Di sini emang dahulu ada pondok pesantren, Mas. Iya. Jadi lokasinya di sebelah sini. Sebelah sini, Mas. Energinya paling gede di sini. Tapi di sini banyak sih, Mas. Maksudnya penghuni yang lain pondok pesantren, ada yang bagus, ada yang jelek. Iya. Di sini laki-laki, Mas. Nah, cuma laki-laki di sini, Mas. Tapi panjang. Panjang di sini, panjang ke sana. Dulu itu pondoknya sebelah sini, masih iya. Tetap di sini ya, masih, tapi di sini kan enggak seperti ini, Mas. Ini bangunan baru sih. Iya. Assalamualaikum. Jinan sanes muslim. Jinan senter mriki. Nuwun sewu. Kula badhe tangkep sejarah Ponpes sing rumiyin teng Manggis mriki. Enten napa? Iya. Saken ngaturke. Saken ngaturke. Di sini dia orang tua, Mas, tapi dia bukan muslim. Dia di sini jenis batu. Assalamualaikum. Ini seekor seperti kera, tapi dia besar tapi putih. Ini warnanya putih, diberingin dulu. Di sini ada beringin tua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampean jin sing teng mriki, sing jadi masjid mriki. Nuwun sewu, assalamualaikum mriki silaturahmi. Kula badhe semarep sejarah ipun Ponpes zaman biyen. Sampean saged mecar nggih? Sampean saged ngajar nggih? Sampean saged ngajar nggih? Sampean saged ngajar nggih kalih kula? Kersane anak turun teng Manggis mriki semarep sejarah zaman rumiyin. Ponpes saged ngajar nggih teng mriki? Sakit ngajar gitu mri, sakit, bukan sakit, bukan sakit, dia metal mawon gitu. Ini ya jenis kera, Mas, jenis kera, tapi dia disuruh emang jaga di depan masjid sini, tapi dia tidak mengganggu kok, insya Allah tidak mengganggu.
ini sudah zaman dahulu. Dulu ada pohon beringin di sini. Di sini besar sekali tuh. Mantap sampai cuma buat mengganggu, aja sampai mengganggu lingkungan mereka, dijaga masjid mereka ya. Oke. Assalamualaikum. Seo, kulo sak rombongan pengeriki tujuan Singapura. Kulo nggih kepengin sejarahipun pun pes teng Manggis mriki. Riyen pendirine niku sinten iki? Kyai sinten riyen? Jenengan saged nyedherke wawasan. Kersane anak turun teng desa Manggis niki semerep riyen wonten pun pes teng mriki. Sakit ngedal kan jenengan? Sakit ngomong buatan? Niku sendiri nih sinten. Kok pengen ngopo sak niku kok pun buat ngonten ya? Pondok pesantren niku. Kok buat ngonten temuru nih? Sebab ngopo sakit ngetara ke? Jenengan sakit utara ke? Jenengan kan datang meriki kan? Sakit? Bukan kawruh? Nek mboten sakit, sampean medal mawon nggih. Keluar. Wonten ajeng sing badhe mlebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejenis harimau putih di sini jaga di sini. Nah, di sini banyak yang mau mengambil harimau putih ini penjaga ini. Ini tepatnya di belakang sana sini. Belakang sana sih. Ini sama orang yang pintar. Pintar ilmu lah ibaratnya. Ini jadi oyo-oyoan Mas, di situ kan masalah rebutan. Rebutan di sini. Banyak yang mau ngambil, tapi alhamdulillah masih kuat ini, sebab ini penjaga sih yang milik masjid ini pendiri di sini. Keluar aja ya, kamu kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai satu nyukani wedaran segede. Satu nyukani wedaran segede. Enten apa? Enten apa sing ajeng sampean suka kowe?
Nggih. Sampai suka kene niku. Sampai suka kene niku. Ning kula mboten remen barang wonten niku. Ning kula mboten remen barang wonten niku. Sampai sakit ngedalke. Ngedalke konfes niku. Riyen pendirine sing niku. Mboten temen. Sampai aja nyukani niku kancine. Dengan ikhlas nih. Ini mungkin mawon. Aku lo pengen semarap sejarah ini. Nun saya usen ke mereka, enten makhluk patah saking mereka ini kenapa? Sampan bicara sedoyo nih. Kursian itu masjid mereka ayam atas yang jamaah itu. Kursian itu jamaah kata ini lo pengen jamaah kemudian kuat. Ya di sini masuk ke zaman dahulu, di sini ada pohon tua mas berlubang ini mau tadi kiai, tapi dia langsung kejadian masuk ular sih mas, begitu makanya langsung ngantam langsung mediator. Ya. Assalamualaikum. Nah ini wujudnya keburu. Nah ini keburu tapi di sana. Nah, alhamdulillah. Oh dia muslim sih. Dia seperti gendruwo mas, tapi tarinya apa itu? Panjang gitu. Nah, sampai nuwun sing sinten mriku bener nih kok. Sampai cerek dolan ke mriki berarti. Nah, tarik sampean muslim saestu. Nuwun sewu. Masjid ke mriki kersane rame. Sampean damel rame lingkungan mriki kersane cedak. Ke masjid mriki ngombah ibaratnya sholat jamaah masjid mriki kersane rame ya. Sampean sakit nyukani wawasan konfes nih, konfes tua nih sakit. Emang zaman dahulu mas, namanya sama, konfesnya sama mas ini sama, tapi cuma pendirinya itu jarang diketahui di sini. Sampean aceng medal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillah ini kiai tapi Jawa. Ini kiai tapi Jawa. Sampai asal saking pundi? Asmane sinten jenengan? Asmane sinten jenengan? Nek bener teng mriki asmane jenengan sinten? Mergi kula mboten percaya kalih basa jin setan. Asmane jenengan sinten? Kulon buatin kepengen terkecoh kali bongsoni sampean. Asmane sampean sih bang. Asmane sampean sih bang. Aduh, kulon teng mriki badhe muak sejarah itu pondok pesantren teng mriki. Pendirine sinten? Niku kan rupo. Nes nami. Namine sinten? Mergi mboten senteng wingking nira. Ini tiyang sanes. Asmane sinten mriki? Asma, kula nyuwun asma senes rupo. Sampun ajeng medal. Ajeng medal. Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah.
ini energinya banyak mas. Semakin kita malam ini menjelang pagi ini energi terus berdatangan dari arah penjuru. Ya mohon maaf sebesar-besarnya, di sini emang diperlihatkanlah perwujudan zaman dahulu di Dusun Manggis ini. Emang ada pondok pesantren di sini, tapi siapa pendirinya tidak bisa menguakkan, cuma diperlihatkanlah goib di sini ada wujud zaman dahulu itu panjang mas di sini. Panjang seperti kayu papan, ibaratnya geladak zaman dahulu. Berarti dari sini panjang, paling banyak di sini laki-laki. Tapi mohon maaf sebesar-besarnya, tapi tidak dikasih tahu siapa pendirinya di sini. Insya Allah lain kali ada kesempatan, insya Allah datang lagi ke tempat ini, insya Allah akan menguat lah. Mohon maaf sebesar-besarnya, kalau di tim Yakuza Fotografi sama Bakul Bidek ada tutur kata, ucapan, tingkah laku lah di sini sama perbuatan di sini kurang berkenan. Mohon maaf, bila itu baik balik daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.